Yaudah, sebagai ribut sama gue, Tiwetri, akan bagi di Black Trisman Gaming. Ya, kita lanjutin lagi. Ya, setelah kemarin udah banyak lakuin ya, misi sampingan ya guys ya, kita rekap dulu sebentar. Nah, abis ini paling gue sisain yang Mahjong sih ya. Nah, yang ini Mahjong nih, yang pertama kita ketemu di sini nih, inget banget. Terus dari sini nongin kayak homeless, dibawa ke atas ke sini ya kan, ya ke sini. Terus ada misi juga di sini ya, pertama bawain yakiniku ya, luxury yakiniku bento ya, kalian beli di sini popo sini, dan popo di sini juga ada side mission. Terus balik lagi, terus kasih senaminan XX, terus udah kelar. 3 kali berantem ya di sini. Terus kalian beli semua barangnya di sini, itu jadi langganan. Terus yang di sini yang ada taman, mesti beli CD yang ada di sini. Enggak di sini, Don Quixote. Ya, terus apa lagi ya? Misi ditelepon di sini. Ambil barang di locker ya, dan suruh ngasih, masih lanjut ya, belum kelar itu. Nah, ngasih ke sini nih. Ntar kita kasih nih. Ya, ke Pink LA, itu belum kelar ya. Terus ada misi yang di sini, ada tantangan masuk sini nih, ada tantangan ya yang kemarin semacam jadi apa tuh, preman nih ya. Itulah ya, di teater. Terus ada yang di sini yang kerjaan naiknya itu ke sini ya, ntar kita juga mau kasih karena amuletnya jatuh. Terus ini misi requestannya si Haruka masalah ya, masalah ada apa lagi sih misinya tuh, amulet, box Mahjong sama Suenaga Haruka tadi ya. Jelas kan gue udah di sini, gue mau lihat Bim beli CD. Iya. Kita kan lanjut ke sini. Kita banteng bawah dulu nih ya. Sementara itu saya mau ngapain ya? Di 437 apa nih? Finishing Hold Mastery. Boost Quick Step lebih cepat ya. Ya boleh nih. Ya cepat. Cepet juga. Apa nih, beast combo speed? Oh, waduh, attack speed nih mesti naik nih. Ini perlu juga, ini perlu gaming nih, ya. Saya save dulu biasa ya. Dikit-dikit save sekarang ya. Buat yang nge-lag lagi, ya, kurang lebih gitu ya. Itu yang rekapan gue. Untuk kemarin ada juga yang beli di sini, beli apa ya? Gue lupa nih. Ada beli apa ya di Abyss Spawn ya? Itu jual doang gue. Oke guys, kalau gitu ya, lanjut lagi misi sampingan gaming biasa ya. Misi sampingan gaming. Ini. Kenapa nih pada begini? Kok ngeliatin doang? Jalan ditutup. Kenapa? Muter lo katanya. Gear tongs. Waduh. Ini Yakuza ini ya. Tapi kok gak ada pinnya? Kalau ada pinnya ketahuan guys, keluarga mana? Baru ngomong, dia udah ngomong gue ndawara family. Cari ke children aja, kayak anak-anak minggir. Aduh, ribut, lagi ribut dulu ya. Nah ya, terus beberapa gue udah penuhin tuh restoran-restorannya. Ya. Set if you smell. Tuh guys, combo. Itu namanya combo. Gila gua peri. Kelar, be my baby. Lu pada ngapain? Sorry, oh ini dia Gundawara nih, Patriarch of Gundawara Family, oke. Okay. Anak buah dulu yang cari ribut duluan nih, ya. Perhatiinlah mereka lah, jangan ganggu orang kayak di jalan kayak gini. Oke, okay, gua kasih mereka pelajaran, lo nggak usah takut. Ke klub ngapain nih? Oke. Okay. Oke.
Apa nih? Ngapain, Cok? Gundawara Family apa nih? Ya, udah kelar. Belum kan? Paradise, surga. Ada apa? Ada apa, Cok? Hah? Kok baik? Waduh. Hajimemashite, Machiko desu. Waduh. Loh, Machiko siapa? Kiryu, kenapa nih? Kazuma, Kazuma. Kazgun. Apa nih? Waduh. Lebih pilih itu atau botol susu? Clean dia first get the nurse. Oke. Okay. Ah, baby. Apa sih maksudnya? Hah? Jadi baik. Kita jadi baik. Be my baby, sub story. Apa nih? Yamero. Jejet. Holy, holy. Holy moly. Doya. Tanoshindoru ga. Holy moly. Holy moly. Nani mo kamo wasurete. Tappuri amaete. Holy moly. Susumu-chan. Katte ni hazushita ra dame desu yo. Matsu-matsu. Ya ampun. Kita ke tempat apa sih? Warui ga kaerasete marau zo. Matangkai menyali juga loh. Nggak mau ini nggak hargain kebaikan orang ya. Berantem lagi ya. Berantem lagi ah. Nggak mau kok dipaksa. Ya? Gundawar Family. Nggak mau kok dipaksa, Cok. Kan saya nggak mau. If you smell it, kok tiba-tiba tujuh? Woi, gila mainnya gatak. Woi, boleh-boleh juga ya. Bangun. Oke. Gila udah ngebus ya hitnya langsung. Metong tong ya. Anta ga suki na koto ga tanin mo suki to wa kagira nen da. Kalau mau suatu ya jangan asumsi orang lain yang sama dong. Konna komori wa mou gomen da ze. Cukup gua babysitting hari ini ya. Gila Kiryu mau apalagi ribut lagi. What? Mau ini lagi, tidur lagi. Nah, kita mau makasih kenapa? Oke. Ya kalau bos mau lu pakai popok, ya lu harus pakai popok kan? Oh, fetish bosnya begitu. Bosnya lagi. Fetish bosnya begitu. Be my baby. Ya ampun. Ada aja sub story begitu, cocok. Nggak ngerti gua. Ada gaming bener. Nah, sekalian makan deh.
Ini bisa turun nih, ini klub kan. Oh ini yang Daigo ya waktu itu ya. Gak bisa masuk lagi dong sekarang. Daigo, ketemu Daigo ya. Ini ada minggir, minggir, minggir. Ini ada restoran di sini. Kita coba nih restoran apa nih. Ini butuh apa nih. Hmm, 50, 55, 60. Oke, done. Umai na. Sa, ikku ka. Arigatou gozaimashita. Boleh tahu nama lu? Kiryu. Oke. A soapy sidekick. Apa sih maksudnya? Oh, regular. Harus langganan, guys. Nah, kita mau antar barang ke sini. Oh, lu kerja buat dia. Hah? Oke. Bukan urusan lu, katanya isi boxnya apa tuh? Dia telepon lagi. Kamuro Theater. Find a guy with hair, rambut dan tanya seberapa banyak lonceng yang dibutuhkan. Oke. Okay. Kamuro Theater. Iya sini kan. Sebelum itu gua ke bawah dulu. Ada apa nih di bawah? Siapa nih? Apa lagi nih? Befriending the Barker. Oke. Teman, jadi teman si Barker. Help the Barker dong. Ribut lagi. Ribut. Oke. Thugs ya. Onodera, Onodera Gaming. Lar ya. Kanben shite kure yo. My own dry cleaning. Arigatou gozaimashita. Oke. Ah, gitu doang. Befriending Bark. Easy ya. Easy peasy ya, kita mau kesini dulu nih, mau bayar. Eh, mau kasih dogi ya guguk gitu ya. Kita mau kasih guguk dulu. Misi, misi. Apa nih? Apa ya, gue belum mau kesini. Ini Kazuma Kiryu, siapa lu? Lu bakal tahu ntar. Kalau mau digodoh cuma hidup. Ketemu gue jam 1 malam besok di Amano Building. Cemen gue udah gimana? Masih hidup? Ntar juga bakal tahu. Datang sendiri lo ya. Eh, gue belum mau misi utama. Jangan. Jangan, jangan, jangan. Apa sih? Iya, yeah, oke. Okay. Special valuables. Oke, okay. Baru jelasin sekarang kutu. Nah, enaknya main ini tuh enggak ada ini, guys. Enggak ada deadline ya kayak Persona, jadi santai. Itu anjingnya. Anjing kan? Pecitaro ya. Tahun lalu Haruka sama gua nyelamatin dari orang jahat. Nih, bawa nih ke Sunflower ya. Buat Hayato. Oke. Okay. Lucu ya, doginya. Citaru. Masih ada misi sama dia. Oke. Okay. Masih ada loh misi sama dia. Apa lagi? Oke. Okay. Bantu Hayato buat kenal sama teman-teman lain. Bagus. Jangan makasih ke gue, makasih ke Pocitaro dong. Udah kelar.
Masih ngomong lagi? Udah kelar? Enggak tuh, masih ada. Gila, ada lagi. Ada apa nih, Sunaga? Oke, okay, leak in our roof. Our roof, oh, leak. Maksudnya ada bolong nih di atap, jadi masalah nih. Udah berapa lama tuh? Udah setahun. Oke, okay, repairs. Kita butuh repairs, oke. Okay. Gimana cara dapat duitnya buat kontraktor nih? Berapa lu? 50 ribu yen. Oke. Okay. Oke, okay. Sepower kan rumah gua dulu juga gitu. Renovating sunflower. Then you live in the dust. Oke, okay. 100 ribu. Hai. Itu butuh 250 ribu kan? Hai. Enggak sih. Ah, udah. Oke, okay. Terus apa? Oke, lagi nggak ada, ntar balik tiba-tiba ada lagi tuh kan? Sebalik lagi. Kenapa lagi? Ini orang duitnya di kemana sih ini? 5 juta yen. Hazard. Gila, sampai 5 juta. Oke. Okay. Yeah. Iya. Ada perbaikan lain enggak? Enggak. I need to have a word. Oke. Okay. Kapan dia nanya duit nih? Oke, okay. Wait for a call. Baru wait for the call. Con artis, oh. Con artis kan menipu. Kita udah ini ya, hire lu buat 250 ribu buat kerja nih ya. We can fix thing, we can not fix things without asking and expect us to cover it. For children. Mas, sampai 5 juta dari 250 ribu, gila. Oke, okay. Gimana? Gila, kiri langsung loh. Champion district. Oke, okay. Tes lebe udah ya. Kontraktornya di itu di situ ya. 170, ntar aja. Masih cukup. Kita misi yang ini dulu ya. Kita baru kita ke kanan semua. Oke, okay, guys. Misi yang di teater dulu, teater. Teater, teater, teater. Oh ya, gue belum nyari-nyari juga ya buat ngebuka semua locker room ya. Kunci-kunci, posisi kunci-kuncinya dari mana aja. Gue belum cek semuanya ya guys ya. Jadi ntar aja. Jadi ini ntar kita naik aja begini kali ya. Sup, sup, sup ya kan. Naik begitu aja ya kan. Kita tinggal itu aja kan. Sama yang bawah ntar aja lah, Mahyong gue gak ngerti guys ya. Gak banget guys. Ngerti gue yang Mahyong. Ya. Coba tengil ya guys ya. Kasih sama kiri yuk. Sama yang ntar teater yang kiri. Yang Debola nih ntar. Gue ada yang satu episode ya, khusus Debola deh. Gue kelarin semuanya baru ke Debola deh ya. Bantai Debola. Kemana kesini? Gimana nih turun? Oh ini. Jangan ngecek jam juga. Perlu banyak bells yang lu butuh. Ah, kenapa jadi berantem? Unknown man. Langsung tekan ke ubin nih.
Kenapa lu nyerang gue? Masa siapa? Masa emailin gue tentang kerjaan? Oh, kita diadu domba. Yang satu kita suruh nanya nih, how many bells ya kan? Terus dia, dia kalau dia yang disuruh, kalau lu nemu orang pakai suit ya, pakai jas, kalau nanya how many bells, lu gebukin. Ah, kita di trik nih. Gua dapet kerja juga dari masa nih, katanya dia bakar. He said you paid me. Dia bakar, dia bilang lu bakar bayar gua nih kalau gua tanya tentang bellsnya. Tuh kan bener. Oke oke. Kalau pas would mean put silence. Oh, deket dia. Dua-duanya kan mesti mati dong. Oh. Itu dia. Gitu emang udah jebakan, trik doang, trik gaming ya. Kan salah satu kan pasti menang. Dia udah siap-siap buat bantai gitu. Jadi emang mau abisin dua-duanya. Nah nih masa, jawab lo. Hah? Ya gaya. Ya elah nih. Nih makan tuh tanah ya. Makan tuh tanah. Makan. 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 Kesel banget. Gue kuat banget. Gue yang mesti nanya nih. Map point lo apa? Apa yang di dalam box? Kalau lo gak mau ngomong nih, gue bisa gebukin lo lagi nih buat jawaban. High power surveillance kamera buat. You can use one to my torpedo. Oh. Oh gitu. Oke. 50.000 yen dah. Mantap. Jangan cari masalah lagi lo ya. Pergi lo. Get away. Apa sih? Oke. Tim apa sih, nggak jelas. Aneh. Aneh gaming. Ini pas lagi pas, wih cakep udah pindah ke sini. Cakep banget nih kalau gini nih. 104 tanggung deh, ke bawah dulu guys. Deket. Yang penting kita cakep nih, udah di atas nih. Sini. Woi. Nantangin. Gitu emang Kazuma Kiryu gitu guys emang ya. Namanya juga Dragon of Dojima ya kan. Ya, gak jualan pake senjata. Aduh. Mau kemana? Duit ya. Itu ada perksnya guys ya. Jadi kalau orangnya pakai senjata kita harus modif. Ada ribut lagi ya. Lama. Satu. Jikan kucimatta. Elah. Ya terima kasih. Minggir. Semua makan dulu. Habis sini. Iya batu gue geser-geser. Batu. Terusnya gue geser-geser, cok. 20. Makan lagi aja ini enggak apa-apa. Dah, udah semua. Udah langganan. Kini taze. Kelar. Sa iku ka. Arigatou gozaimashita. Kelar deh. Gue harap ini customer gue friendly kayak lu nih. Oke. Selfie psychic. Done. Ada yang gue mau ini bukan. Yang bus. Ini belum ya. Bus combo speed, attack speednya jadi cepet.
Ultimate 999. Oke. Ini oke, oke. Maxine. Ini juga Maxine. Attack limit break. Masih ada lagi limit breaker. Masih ada lagi, buset. Masih ada lagi, cocok. Oke, dah, kelar. Save dulu nih. Jaga-jaga. Gila, ada limit break lagi. Beberapa kali limit break, cok. Terus kita ke sini satu. Ini misi yang mana ya ini? Oh, ketemu kontraktor ya, yang nipu ya. Dari 250.000 sampai 5 juta, udah gila dia ya. Sakit otaknya. Tuh nggak lihat. Oke, kita masuk sini dulu. Ah, ini tempat Mimi deh kalau masalah. Apa nih? Mama Undertake. Kenapa nih? Ah, laki nih. Mama nih laki bencong, guys. Aduh. Ih, sama-sama homo anjim. Oh, haras diharas. Excuse me? Kiryu? Dia kenal. Siapa nih orang nih? Mau clean shave face kan? Waduh. Bagaimana gue yang bersihin punya lo nih, ha? Ya. Karena gak tahu Dragon of Doji, mah bingung gue. Ya, vulgar man ya. Nih, buat orang vulgar. Nih. Orang vulgar ya. Masih kuat, masih ngerasa keras lah. Gue kira keras katanya keras. Asik ya. You're banned from this bar ya. Gak boleh datang lagi lo ya. Kenapa? Jangan ban gue dari Red Angel, kenapa? Kenapa? Oh, gue gak tau. Gak treat perempuan. Psikologi lo kena, cocok. Ya itu bukan urusan gue sih, mesti tanya mama nih. Ya punya mama, itu urusan mama ya. Gue sampah. Ya gue kasih lu kesempatan kedua lah ya. Tapi lu harus ada manner ya. Gua maafin lu nih, lu ada Have Kiryu Sanir ya. Macam-macam lagi, ada Kiryu nih ya. Dikasih kita apa nih? Foreigner, oke. Okay. Gue cuma ngelakuin apa yang orang lain bakal lakuin. Gila. Mantap. Thanks mama. Apa nih? If you push me around. Waduh. Tapi udah buat gaya gue. Ini kan laki, cok. Ya ampun. Mama not done. Nih depan nih, depan juga ada nih. Apalagi nih? Temera dare ni mukatte kuchi kiten da? Kono hito dare da to omotte yagaru. Hah, Kazuma Kiryu yang bohongan lagi. Kiryu Kazuma-san da zo. Kazuma Kiryu yang bohongan lagi. Yabe yo. Ya ampun. Ya ampun. Kok neng kawe? Kenapa ada yang kawe? Ya ampun. Waduh, blackmailing nih. Blackmailing nih, gak bener nih.
Saikin no gage shikete masu ze. Wah, orang bocah-bocah sekarang susah ya. Gage yo yose tte itta janai ka. Ngebully. Made gora. Kenapa? Hah? Gila kan cuma Kiryu Kawe. Minta maaf dan gue biarin lu pergi. Pikir lu ngomong siapa? Coba aja sini. Oke, lu mau berantem beneran. Lu gak bakal suka nih, ujung-ujungnya bakal gimana nih. Shinji bukannya, oh Shinji yang dulu ya, yang dulu Shinji ya. Oh di Shinji-Shinjiin ya. Kenapa sih nih? The Legendary Dragon nih kita ya. The Gym lah. Dia dimana? Ini itu. Itu seems familiar, iya. Berasa ini Shinji yang dulu. Oh ini kontraktornya nih. Lo kontraktor. Hah? 5 juta. Ya gitu cuman setuju bayar lo 250 ribu ya. Gak mau keluarin lagi. Lo harus bayar nih. You don't want to find out what happens to people who don't ya. Lo gak mau tahu apa yang terjadi orang-orang yang gak bayar. Nah ini ancaman. Oh di backingnya Yakuza. Ah gitu mainnya. Hati-hati lu bakal nyesel nih ya. Kalau nguras-nguras ini nih. Apa orphanage ya, panti asuhan nih. Udah pada petakilan. Eh, lu tau gak Legendary Dragon nah? Tau gak? Hah? Tau apa enggak? Nanya dulu bos. Tau apa enggak? Lu lakuin sendiri lu. Ini bukan masalah gue lagi. Ayo lo sini. Masih mau meras lo. Hah? Masih mau meras nih. Lo gak bisa charge something yang lo gak lakuin. Maksudnya kayak kita bayar makan misalnya. Makan nasi sama sate gitu. Jangan ada pesenan apa ya, tahu goreng dikeluarin tapi goreng gitu maksudnya. Ya. Yeah. Awas macam-macam ya. Everyday renovation card, oke. Awas macam-macam. Selbet gue. Ntar gue tinggal ke bawah dong, musik bola lagi dong. Ah, cumi. Oke. Report to Suenaga, ntar aja lah. Di bawah abisnya jauh banget. Terus ini dulu nih. Kok ada Kazuma Kiryu Kawe? Kok saya ada ini doppelganger? Tempat 3. Ini makan stick mahal nih kalau enggak salah. Wih. Lift cok sekarang. Lu tangga nih terakhir. Irasshaimase. 20 25. Enggak usah lagi dong. Ya udahlah. Amrei makanan sapi gini guys ya. Oke. Kelar. Terima kasih. Ada Kiryu Kawe yang kita sikat dulu nih raya. Kan ngerusakin nama Kazuma Kiryu Legendary Dragon, kita kasih tahu siapa sebenarnya Legendary Dragon Gaming. Iya. Harus bayar nih. Jewel. Apa nih? Lu mesti bayar nih. Lu mau bikin gua kesel. Ada apa lagi? Begini lagi. Lu udah yang sebelumnya ya. Lu mau apa lu? Bouncer ini kayak preman gitu. Lu tau gak gua siapa? Dragon of Doji Kazuma Kiryu. Buka cepetan buka gue sih, buka baju sih semua.
Buka cepetan dah. Gila, dia gak tahu Kazuma Kiryu yang asli. Jangan bikin gue ketawa lah. Gue lagi ngamuk, lagi ngamuk nih buat candaan nih. Capek. Kayak gue gak punya pilihan lain nih. Ayo dong. Gak berasa. Lu beneran bikin gue kesel nih. Gila, Kazuma Kiryu ngeri banget. Kazuma Kiryu yang asli ngeri banget, ditonjok gak berasa ya. Kiryu Shinji. Iya. Nih. Nih, lu mau ngerasain Legendary Dragon kan? Lu ngerasain Legendary Dragon ya? Gua bisa terima kasih. Cukup nih Kiryu-san. Dia tahu, Jewel tahu. Lu, itu semua Kiryu yang asli. Lu mau coba gua lagi nih. Lu mau tahu nih. Gila. Drop my look. Jangan pakai nama gue lagi. Jangan pakai ngikutin penampilan gue lagi. Dan stop imitasi gue. Aduh. Nggak tahu Dragon of Dojima ya. Yang asli. Apa lagi? Jangan lupa bill lu nih. 98 ribu yen. Ada duit. Kira bisa nipu ya. Hero of the story. Done ya. Tinggal 3 sama ke bawah sama Mahjong. Oke, kita terusin sedikit lagi. Ya, satu lagi deh ya. Selagi sisanya ntar di part berikutnya. Oke, guys. Ada something shiny itu di situ. Dan ada something juga tuh di situ. Hantu. Curigakan dia. Cuman nyala doang, gak ketahuan. Nah, cobro. Apa nih? You're behind on this. Mr. Try and Hit Me. Aduh, yang ini lagi kayak di Judgment. Yang jago ngedodge dia. Mr. Try and Hit Me, iya. Yang jago ngedodge. Ada waktunya kita bayar duit gitu. Oke, 5 grand 5.000, let's do this. Jadi kita mesti kena sekali hit doang. Dia katanya paling jago ngindar ya. Oke, try and hit me. Ini gue lupa nih, Cerai. Ayo lu. Lu kena hit. Biasanya makin lama makin cepat, guys. Cepat gitu. Awal-awal masih gampang. Awal-awal masih gampang nih. Tuh, 30.000. Jadi kalau kita kenain dia makin gede. Jadi bayar kita kecil, digedein sama dia kalau kita berhasil nyoba kena gitu. Oke, just try and hit me, dah. Ya ampun. Dulu gue inget banget tuh ya si siapa? Pakai si Judgment tuh, set susahnya, cepet bener. Emosi saya. Oke, guys, sampai di sini perjumpaan kita ya. Udah berapa banyak tuh tadi ya? Ini jadi baby ya. Baby di sini, sekitar sini baby, terus ini langganan sini, terus yang terusan dari kemarin yang mesti kasih ini, terus kasih barang terus ke sini yang kita ambil di locker, terus ke sini, terus lawan lagi, terus ada mama, ada yang
construction ya, terus sama yang ini ya apa, Yakuza Bakiryu palsu, terus yang ada akhirnya ke atas juga. Aduh capek deh, masa ada Yakuza Bakiryu palsu ya kan. Oke guys, sampai di sini gue sebelum kita, dan sampai ketemu lagi di Kusuki Mami 2 yang berikutnya. Bye.